Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Dan pada malam ini, saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Jadi diharapkan anda semua terhibur. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Tapi sebelum saya mulakan saya punya penceritaan, kita layan di intro yang baru saya buat. Assalamualaikum semua. Nama aku Zeti. Aku ni seorang perempuan yang berkejaya dalam bidang profesional. Tuntutan kerjaya memerlukan aku untuk menyewa sebuah rumah, kerana aku pun tak pastilah kalau nak beli rumah pada waktu ni, adakah aku akan kekal di sini atau aku akan ditukar ke tempat lain. Oleh kerana tempat kerja aku agak jauh di pedalaman, aku dah tak ada banyak pilihan rumah sewa, atau boleh dikatakan tak punya pilihan sama sekali, kerana hanya ada sebuah saja rumah yang ingin disewakan. Itu pun setelah aku menggunakan orang dalam, iaitu staf aku yang tinggal berhampiran dekat kampung sebelah. Lupa aku nak introduce suami aku yang berbadan sado dan handal bersilat berjudo, bermuatai dan juga handal memasak. Aku bagi nama suami aku ni Fakrul. Semestinya bukan nama sebenar. Suami aku ni seorang businessman. Mesti ada orang kata, apa dah rumah sewa je. Baiklah, ini cerita zaman dululah ketika kami baru kahwin. Sekarang dah ada rumah dan tanah sendiri. Mohon jangan dipikirkan sangat. Oleh kerana kami dah tak ada pilihan, maka kami dengan rela hati bercampur excited masuklah ke rumah tersebut. Maklumlah, baru kahwin, merasa happy lah masuk rumah tersebut. Berdua kononnya hidup berdikari, sweet till jannah. Rumah kami macam rumah kampung je, yang berhampiran lebuh raya yang tidak sibuk, dan dia tersorok di balik pohon-pohon buah-buahan yang apabila buah je masak je, tuan tanah rembat semuanya. Sikit aja dia bagi, asal masak je dia sampai, macam kira-kira pula. Tak apalah, kami pun bukannya ramai, berdua aja. Ternyata kami bukan berdua. Selain di kiri kanan ada malaikat menjaga, rupanya kami telah mendiami rumah tersebut bersama entah beberapa ekor penunggu. Pada mulanya, beberapa orang kampung telah memberitahu kami ataupun bercerita kepada kami bahawa tak pernah ada lagi penyewa yang tinggal melebihi 2 bulan dekat rumah tersebut. Tapi kami masih tak rasa pun apa-apa yang seram pasal rumah tersebut. Jadi kami pun abaikanlah kata-kata orang kampung. Sehinggalah kami mula perasan, pada hampir setiap malam atau tengah malam jam 2 atau 3 pagi, akan ada bunyi di atas siling rumah. Ya, bunyi benda bergolek-golek. Pada mulanya kami ingatkan musang, tapi bila dipikirkan balik, musang apanya? Benda tu bergolek-golek kot. Suami aku ni yang maco terus mengetuk-ngetuk siling dengan batang penyapu. Pada mulanya benda tu tersebut berhenti, tapi tak lama kemudian dia berbunyi kembali. Jadi kami pun meneruskan tidur. Sampailah pada satu malam, aku rasa macam nak baca pula ayat kursi ketika bunyi tersebut datang lagi. Tapi ajaib dia, bunyi tersebut berhenti. Tapi aku dah syak bahawa benda tersebut bukan binatang, tapi benda daripada alam lain. Kami pun meneruskanlah kehidupan macam biasa. Gangguan kecil sebegitu memang banyak, tapi kami abaikan. Cuma aku rasakan agak pelik, kerana rumah tersebut terlalu cepat kotor, dan kotor yang luar biasa. Penat, penat menyental.
Kalau tinggal bersendirian, pasti akan dengar bunyi plastik atau bekas bergerak. Suami aku kadang-kadang balik lewat daripada kerja. Kalau sampai kat depan pintu pagar, dia selalu akan rasa diperhatikan sesuatu daripada atap rumah. Kami ada dua ekor kucing yang diberi nama Belle dan Chi. Sangka dia orang dekat beranda, betul-betul dekat sebelah bilik tidur kami. Kebiasaannya dua ekor ni akan berbunyi dan menemani kalau suami aku masih berjaga menyiapkan kerja. Aku berdengkur. Satu malam, kucing-kucing kami macam biasa berbunyi berkomunikasi dengan tuan dia yang masih sadar, iaitu suami aku. Tiba-tiba dua ekor ni diam, diam sediam-diamnya. Kemudian suami aku ni dia dengar bunyi mendayu-dayu, iaitu bunyi tangisan daripada depan rumah. Seolah-olah dia minta suami aku ni buka tingkap. Of course lah tidak. Tapi suami aku mengintai daripada celah dinding rumah. Kalau dia mengintai, seharusnya dia akan nampak sangka kucing kami dekat luar, begitu hitam dan tak nampak apa-apa. Suami aku akhirnya berhenti buat kerja. Buat kerja, dia ambil wuduk dan membaca Quran. Kemudian suami aku dengar macam bunyi pelesik daripada tingkat sebelah dan gangguan terhenti. Kejadian ni suami aku ceritakan jugalah kepada kawan dia, seorang pengamal perubatan Islam. Kita panggil Pak Roy. Pak Roy ni dia mengatakan bahawa dekat area rumah tersebut memang ada sesuatu milik orang-orang lama yang dah tidak bertuan. Juga ada di antaranya yang datang daripada highway. Jadi Pak Roy pun terus menasihati kami supaya pagar kawasan rumah dan menambahkan amalan, meningkatkan amalan. Jadi kami pun akurlah dengan nasihat Pak Roy ni. Sampailah pada satu hari ni aku bermimpi. Situasi dalam mimpi tu memang sebiji dengan lokasi dalam rumah aku. Aku bermimpi pintu rumah aku diketuk pada satu malam. Aku buka pintu dan ternyata di hadapan aku berdiri sebatang tubuh yang tidak berkepala, tinggi, berpakaian hitam, seolah-olah pakaian orang silat zaman dahulu. Lembaga tersebut dia masuk ke ruang tamu rumah aku. Aku jadi sangat takut. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suami aku. Syukur aku sedar daripada mimpi. Jam lebih kurang pukul 12 malam ke 1 pagi. Kalau tak salah lah, aku pun dah lupa. Suami aku ada berkata, "Sayang, jom teman buat air kerja kat bawah kejap. Dah nak habis dah ni, sikit lagi. Macam nak hujan, asyik nak black out. Bawa torchlight sekali." Dalam keadaan masih berdebar-debar, aku ikut jugalah suami aku ni ke bilik ujung sekali bersebelahan dengan dapur. Dengan torchlight dekat tangan, aku bertengik dekat ke kuda dan aku tengok suami aku ni duk habiskan kerja dia. Jadi aku perasan mata suami aku ni asyik pandangnya ke pintu bilik. Jadi aku malas nak tanya. Selepas dah habis kerja, suami aku mandi dan terus buka Al-Quran dan baca. Keesokan dia, aku pun berceritalah dekat suami aku tentang mimpi aku. Dan suami pun ceritakan pada waktu tu dia diganggu. Waktu tu dia tengah buat kerja, dia nampak ada lintasan sesuatu di depan pintu bilik, tetapi dia tidak endah. Benda tu kemudiannya mengganggu dengan bermain swiss lampu bilik. Makanya suami aku datang mengejutkan aku daripada tidur. Dan akhirnya suami aku nekat untuk mendapatkan nasihat daripada sebuah pusat rawatan, iaitu Darul Syifa. Menurut ustaz, mungkin benda tersebut datang ganggu suami aku, tapi dia menunjukkan diri dalam mimpi aku kerana aku lebih lemah. Jadi ustaz memberi airlah untuk pagar rumah dan suruh kami membaca surah Yasin 3 kali setiap malam selama 7 hari. Bacaan mestilah jelas didengari seluruh rumah. Oleh itu, aku jemput adik lelaki bongsu aku kerana suara dia lebih jelas dan mantap jika mengaji. Umurnya darjah 5 atau 6 pada waktu tu. Jadi kami bertiga pun memulakan sesi pengajian pada Khamis malam. Pada waktu pusingan pertama, aku tiba-tiba rasa sangat malas. Sesudah beberapa ayat, aku bersandar berhenti mengaji. Suami dan adik aku masih teruskan mengaji sambil mata adik aku duduk keliling dekat arah aku. Jadi aku geli hati sebab tak takut. Tiba-tiba
bau busuk memenuhi bilik kami. Aku pun terus berkata, busuknya, bau sampah ke ni? Tapi tak mungkin sebab sampah pun tak bau sebusuk ni. Jadi aku ingatkan bau bilik mandi, aku pun pergi cek bilik mandi. Okey je, tak bau pun dalam ni. Mungkin dah fed up dengan perangai aku menegur, adik aku berkata, biarkan, jom kita sambung mengaji. Okey, tiba-tiba je aku rasa itu adalah gangguan untuk alih perhatian kami dan suruh kami berhenti mengaji. Jadi aku pun melompat ke depan adik aku dan sambung mengaji. Bau busuk tu, teramat busuk tu, akhirnya hilang pada pusingan kedua. Masuk round ketiga, tak ada apa-apa pun lagi gangguan sewaktu mengaji. Tapi lepas habis saja mengaji, tiba-tiba satu bunyi amat kuat, macam sesuatu yang besar. Dia seolah-olah macam marah dan merangkak laju daripada siling dapur ke arah siling bilik kami di depan dan terus keluar. Bergegar rumah, semuanya real. Aku dan adik aku yang mula-mulanya berani terus sama-sama menjerit, lompat peluk suami aku. Jadi kami semua terpinga-pinga, apa benda tu? Namun alhamdulillah, pada hari kedua dan ketiga tak ada gangguan. Kami mengaji berdua. Adik aku balik ke rumah mak aku semula. Terima kasih adik aku. Setelah itu kami mencari rumah sewa lain, walaupun agak jauh, selang beberapa kampung sebelah. Takpelah, aku reda. Jadi itulah dia pengalaman aku dekat rumah sewa. Mungkin ada yang aku terlupa, tapi satu yang aku ingat sampai bila-bila, di mana pun kita berada, jangan lupa, lindungilah diri kita dengan ilmu dan amalan. InsyaAllah, jika diizinkan Allah, aku akan bersambung ke penceritaan yang lain, berkisah kehidupan aku. Sesungguhnya ini hanyalah kisah hidup sebenar aku sahaja. Aku bukan penulis berbisa. Maaf andai tidak mencapai cita rasa. Okey, terima kasih kepada yang berkongsi cerita. Zeti bercerita tentang pengalaman dia sewa rumah tepi lebuh raya. Rumah tu seram . Walaupun bagi kita macam orang kata apa, macam klise lah kan, sewa rumah ada gangguan dan sebagainya. Tapi bagi saya rasa seram jugalah bila kita sewa rumah yang dah lama tak ada orang duduk. Jadi macam-macam lah. Tambah pula tuan rumah ada tinggalkan harta karun harta karun daripada alam lain. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Saya pun jarang buat video sekarang ni. Saya tak tahulah kenapa. Tapi ada masa saya akan buat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.